Penghasilan kita nanti itu akan masuk di bagian menu earning di Linkit di sini. Nah, untuk withdraw-nya itu masuk di sini ya. Klik di bagian withdraw seperti ini. Nah, di sini tinggal kita masukkan untuk rekening bank kita. Kita klik withdraw. Di sini ada rekening bank yang bisa kita pilih. Ada Alobank, ada bank BRI, bank BNI, ini juga ada. Nanti ataupun bank BCA juga ada ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Jadi sistem untuk pembayarannya adalah setelah kita mendapatkan komisi, nah nanti tinggal kita masukkan saja metode pembayaran kita. Jadi selamat datang kembali. Jadi cara menggunakan untuk link ID buat pemula. Nah, di sini kita akan bahas lengkap ya. Jadi di sini kita langsung masuk di Google Chrome, kemudian nanti bisa kita ketikkan saja link ID. Baik, jadi tinggal kita ketikkan saja link ID seperti ini. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk, dan untuk loginnya di sini tinggal menggunakan akun Google yang aktif ya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk mengetahui lebih lengkap itu tampilan previewnya, packnya itu di bagian bawah ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi bagaimana cara kita menggunakan untuk Linkit ataupun link ID ini? Jadi link utama kita itu yang berada di bagian atas. Jadi sistem kerjanya teman-teman tinggal share saja ketika teman-teman punya produk digital. Kemudian yang kedua punya misalkan jualan produk digital ataupun punya kelas, ya itu nggak masalah. Teman-teman bisa manfaatkan dengan model link, satu link di sini. Ya, kita bisa share ke media sosial kita ya, dengan tujuan agar produk digital yang kita punya itu bisa laku terjual ya. Jadi seperti itu. Nah, ataupun kelas ya, kelas berbayar juga bisa ya. Di sini banyak sekali fitur yang bisa kita dapatkan. Jadi untuk cara menggunakan link ID sendiri, caranya tinggal kita masuk ke Google Chrome ataupun menggunakan browser yang ada ya. Di sini kita ketikkan saja Linkit ataupun link ID. Kita klik di titik tiga. Nah, di sini ada beberapa fitur ataupun beberapa menu ya. Jadi untuk menunya cukup simple. Kita klik di bagian home seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya untuk tampilannya. Jadi penghasilan kita itu nanti masuk di bagian earning. Jadi sistem penghasilannya sendiri, penghasilan kita nanti akan masuk di Linkit terlebih dahulu. Baru nanti bisa kita cairkan. Nah, di sini untuk mencairkan dari penghasilan kita itu langsung masuk di bagian setting di sini. Jadi sama seperti platform yang lain ya. Di sini ada payout setting. Nah, di sini ada payout setting. Nah, disinilah letak kita bisa withdraw langsung ke rekening bank kita, itu juga bisa. Nanti tinggal withdraw saja di sini. Kemudian klik ataupun kita pilih untuk banknya. Di sini banyak bank yang bisa teman-teman dapatkan ya. Ataupun sesuai dengan bank teman-teman, BRI, BNI ada ya. Di sini banyak banget, nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja. Jadi sistemnya sendiri, ketika memang misalkan produk digital kita terjual, kita sudah ada hasil nih di bagian earning, maka nanti penghasilan di sini itu bisa kita withdraw. Caranya tinggal klik saja di bagian tanda panah di sini, langsung kita withdraw. Di sini ada menu withdraw, silahkan withdraw, kemudian masukkan rekening bank yang aktif ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sistem kerjanya di sini, kita yang pertama ya, kita bisa bikin produk digital. Caranya klik di add new block seperti ini, kemudian di sini ada digital produk ya. Kita bisa bikin misalkan mewarnai gambar ya, ataupun seputar edukasi-edukasi buat anak itu juga bisa. Nanti silahkan klik di digital produk, kemudian pilih bagian simple template. Di sini kita bisa upload dengan versi misalkan Google Drive juga bisa ya, ataupun langsung upload juga bisa. Tinggal teman-teman jelaskan saja untuk produk digitalnya tentang apa. Baik, itu yang untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ketika memang kita tidak bisa nih membuat produk digital, kita bisa manfaatkan affiliate untuk kita bisa mendapatkan penghasilan. Caranya klik di bagian add new block di sini, kemudian pilih di update produk di sini, dan di sini kita pilih di bagian top produk di sini. Nah, di sini akan muncul top produk di sini.
Jadi tugas kita itu tinggal kita add saja seperti ini, maka nanti akan muncul di beranda kita. Dan ketika ada orang yang masuk ke kelas yang sudah kita aplikasikan di sini, maka kita akan mendapatkan komisi Rp59.000. Ini sebagai contoh, di sini ada komisi sekitar Rp374.000. Ya, jadi seperti itu kalau kita memang tidak ataupun belum bisa bikin produk digital. Dan selain itu, kita juga bisa menambahkan berbagai media sosial kita. Caranya, di sini klik di titik tiga. Di sini ada menu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa tambahkan saja media sosial teman-teman. Jadi dengan modal satu link, ya, orang-orang itu bisa melihat untuk media sosial yang kita punya, produk digital yang kita punya, ataupun kelas yang sudah kita buat, ya misalkan kelas berbayar. Ya, jadi di sini untuk media sosial sendiri ada Telegram, website, email, Discord, TikTok, Instagram, YouTube, banyak ya. Jadi kita bisa masukkan media sosial kita. Nanti tinggal pilih saja, misalkan YouTube, kita klik YouTube, tinggal kita tambahkan untuk link dari YouTube kita, link dari media sosial kita. Jadi seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah diatur semuanya, nah nanti tinggal kita share ke media sosial. Yang mana yang mau di-share itu adalah link utama kita di sini. Nanti caranya tinggal copy seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita salin seperti ini. Setelah seperti ini, ya ini agar orang mengetahui nih untuk produk digital yang kita punya. Ataupun ketika kita pengen share di bagian dari produk digital affiliate tadi. Nah, untuk di bagian affiliate sendiri, ini juga sama. Ini juga bisa kita langsung share. Klik di titik 3, kemudian di sini tinggal copy link. Ini bisa kita langsung share. Misalkan kita share ke Facebook seperti ini. Ini sebagai contoh saja, kita share ke Facebook. Tinggal kita masukkan seperti ini. Jadi, ketika ada orang yang cek untuk link yang sudah kita share di sini, maka akan langsung masuk ke kelas yang sudah kita promosikan tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti tinggal kita klik seperti ini, maka di sini otomatis akan langsung masuk ke kelas yang sudah kita share tadi, ya. Jadi di sini tinggal masukkan email, nama, nomor telepon, jadi seperti itu, ya. Jadi metode pembayaran nanti silakan dipilih saja di sini. Ini bebas ya. Ada OVO, ada Kris, ada Dana, ShopeePay, kemudian BNI. Nah ini banyak banget ya metode pembayaran di link kit ataupun link ID ini. Jadi mungkin seperti itu saja buat bagaimana cara kita menggunakan untuk link ID, terkhusus buat yang masih baru ya ataupun pemula. Dan yang pasti link utama kita itu yang di bagian atas. Tapi kalau kita pengen share langsung, misalkan kita pengen share langsung produk affiliate, bisa. Ya, pilih saja seperti ini, klik titik tiga, copy checkout link di sini, kemudian share ke media sosial kita. Jadi mungkin seperti itu saja untuk penggunaan link ID, terkhusus buat yang masih baru ataupun yang masih pemula. Jadi cukup simple, cukup mudah, modal satu website saja, ya, orang-orang itu bisa mengenal kita. Ya, kita bisa menampilkan banyak media sosial. Kita bisa bikin e-book, produk digital, kelas berbayar. Itu juga bisa kita buat di link kit ataupun link ID. Seperti itu saja. Terima kasih dan selamat malam.